Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu lagi kejutan daripada Zahid Hamidi. Selepas Zahid Hamidi berjaya merombak atau meminda perlembagaan AMNO baru-baru ini yang telah menuntut supaya pemilihan AMNO dijalankan selepas 6 bulan PRU15 dan telah mendapat kelulusan daripada ROS, dia hampir menang. Tapi kali ini dia buat satu lagi keputusan untuk merombak perlembagaan tapi kali ini bukan lagi dalam amnu tapi dia mencadangkan supaya perlembagaan barisan nasional yang sudah lapuk harus dirombak katanya aku nak ulas tentang perkara ini apa yang zahid kata kita nak ulas dan kita nak tahu semua ini gara-gara seorang kawan aku tweet mesej aku beliau kata cuba lihat apa tujuan sebenar Zahid Hamidi nak rombak semula perlembagaan AMNO yang dikatakannya adalah sudah lapuk? Tapi aku nak baca dulu kepada kamu semua apa sebenarnya yang Zahid telah uh, kemukakan dan beliau nyatakan melalui laporan ini, saudara penonton sekalian, pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi menekankan bahawa Barisan Nasional mesti merombak semula. perlembagaan parti yang sudah lapuk untuk menghapuskan bangkai tikus dalam parti tersebut. Sehingga ke hari ini aku masih terpikir siapa, sehingga waktu ini aku masih terpikir siapa yang dimaksudkan oleh Ahmad Zahid Hamidi yang merujuk kepada bangkai tikus itu. Jom kita pikir balik siapa sebenarnya yang dirujuk oleh Zahid Hamidi sebagai bangkai tikus dalam Parti Barisan Nasional ini siapa dia? beliau berkata pindaan perlembagaan berkaitan Klausa yang membenarkan Parti Komponen menghalang parti lain daripada menyertai gabungan itu perlu dilakukan oh inikah yang dia maksudkan yaitu Pindaan perlembagaan berkaitan klausa yang membenarkan parti komponen menghalang parti lain daripada menyertai gabungan itu perlu dilakukan. Makna kata "apa" mari kita baca lagi. Yang akan menyertai tujuh parti tidak boleh masuk kerana kita ulang sekali lagi: yang akan menyertai tujuh parti tidak boleh masuk. kerana perlembagaan BN mengikut mereka daripada mengikat mereka daripada masuk kerana syaratnya jika ada satu parti menolak mana-mana parti yang mahu masuk maka ia tidak boleh dilakukan orang mahu berkawan orang mahu menyertai orang mahu mendukung tetapi polisinya tolak kerana terikat dengan perlembagaan parti itu pelbagai perlembagaan lapuk yang harus diketepikan, katanya, ketika menghadiri perhimpunan agung tahunan kali ke-14 Makal Sakti di pusat dagangan Dunia Putra. Beliau yang juga Presiden AMNU berkata perlu adanya tiga strategi, iaitu mencipta keserasian, mengembangkan persefahaman dan mempunyai matlamat untuk jalinan kolaborasi kuasa dalam parti BN. Kita mesti membuat keputusan secara kolektif dan sebarang risiko ditanggung secara kolektif. Kita tidak mahu apa yang dilakukan bosku untuk semua tetapi yang menanggung beban beliau seorang itu tidak adil katanya. Wow. Tiba-tiba pula dikaitkan bosku. Memang memang Zahid ini memang penyokong tegar Najib lah. sampai di dalam mesyuarat ini pun dalam uh, apa eh dalam perkembangan uh, perhimpunan ini perhimpunan agung tahunan ke-14 makal sakti pun beliau masih mengaitkan bosku dengan semua orang beliau kata kita tidak mahu apa yang dilakukan bosku untuk semua tetapi yang menanggung beban beliau seorang itu tidak adil katanya apa maksud zahid hamidi ini pun aku tak tahulah aku masih lagi berpikir dua perkara sekarang ini yang aku sedang pikir tolong juga kamu nyatakan siapa yang dirujuk oleh Zahid Hamidi itu sebagai bangkai tikus dalam parti itu aku tak tahulah siapa sebab aku memang tak ada ide siapa yang dimaksudkan bangkai tikus dalam barisan nasional itu dan satu hal lagi yang kedua yang aku terfikir apabila Zahid Hamidi kata kita mesti membuat keputusan secara kolektif dan sebarang risiko ditanggung secara kolektif. Apa risikonya dia kaitkan pula kita tidak mahu apa yang dilakukan Bosku untuk semua, tetapi yang menanggung beban beliau seorang itu tidak adil. Ha, mungkinkah ini merujuk kepada pendanaan politik? Mungkinkah ini merujuk kepada sumbangan politik daripada Bosku untuk semua parti politik? Adakah ini merujuk kepada perkara pendanaan politik yang mana mungkin parti-parti politik yang disebutkan ini telah menerima sebahagian daripada dana politik yang diterima oleh Najib Tun Razak itu itu yang menjadi persoalannya kita mesti bersifat kolektif atas tanggung jawab sama kolaborasi perkongsian kosa mesti direalisasikan Jangan hanya satu pihak saja membulut kuasa, ia akan menggugat kestabilan negara tambahnya. Katanya barisan nasional harus melihat semula dari perspektif politik baru, bukan saja fokus kepada rebounding gabungan, tetapi juga penstrukturan semula gabungan parti. Kalau ada musuh di luar parti kita, itu kita, kena, itu kita kenal pasti dengan mudah. Tetapi kalau ada duri dalam daging, kita kena sekilas ikan di air sudah kenal jantan betinanya. Tidak lama, tidak lama, saya ulangi, tidak lama. Sesuatu mesti dilakukan untuk membersihkan parti kita. Kita tidak mahu musang dalam reban ayam maupun bangkai tikus air yang tidak boleh diminum katanya lagi. Beliau berkata, sekiranya barisan nasional menang, Pelan tindakan masyarakat India Durpurlan Kosong akan dibina bagi usaha membantu dan menyokong komuniti India. Jika Najib memberi RM100 juta, kita akan memberi 500 juta, katanya sambil mengakui jumlah peruntukan tersebut sememangnya masih tidak mencukupi bagi membina masyarakat India. <laughs> Aku agak tertarik apabila Zahid Hamidi menjanjikan Jika Najib memberi 100 juta Ini kalau BN menang Katanya kalau BN menang Pelan tindakan masyarakat India 20-an kosong akan dibina Bagi membantu dan mem Bagi usaha membantu dan menyokong komunitas India Ini satu pelan yang sangat baik Pelan membantu masyarakat Tapi yang aku terkejut Bila dia kata Jika Najib memberi 100 juta Kita akan memberi 500 juta 500 juta dari mana duit itu? Negara dalam masalah keuangan sekarang senang-senang pula Zahid mengatakan 500 juta. Eh, hmm, bagus juga ini satu tindakan yang bagus untuk masyarakat India. Tapi persoalannya, adakah timbul lagi masalah kehilangan-kehilangan uang, ah, penyelewengan kuasa seperti yang bosku telah lakukan? Itu yang kita jadi persoalan. Siapa bangkai tikus yang disebut oleh Zahid Hamidi? Kedua, apa maksud Zahid Hamidi, uh, Najib, lakukan untuk semua tetapi yang menanggung beliau seorang sahaja? Adakah itu merujuk kepada pendanaan politik? Uh, jadi bagi-bagikah itu? <laughs> Dan yang terakhir, yang menjadi persoalan, dari mana duit 500 juta yang dijanjikan oleh Zahid Hamidi ini? Takkan sakau lagi kan? Ya harap, harap tak jadi sakaulah. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.